Zaman keemasan Khalifah kelima dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid setelah menggantikan Khalifah Musa al-Hadi pada tahun 785-786 Masehi. Bila dibandingkan, Harun ar-Rasyid setarap dengan Karel Agung, penguasa Eropa pada tahun 742 sampai tahun 814 Masehi. Dalam memerintah selama 23 tahun, banyak perkembangan dan kemajuan terjadi, baik di sektor ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di bidang ilmu pengetahuan. Selain masyarakat hidup dalam kemakmuran, sektor-sektor yang menjadi fasilitas umum banyak didirikan untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Banyak dibangun sarana pendidikan, gedung penelitian, dan tempat ibadah yang representatif. Di antaranya adalah Baitul Hikmah, yang menjadi simbol ilmu pengetahuan peradaban Islam. Melalui Baitul Hikmah, ilmu pengetahuan mengalami dinamika secara cepat, sekaligus menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dan cendikiawan yang diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Dalam masa pemerintahannya, sudah berkali-kali terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan kaum Khawarij yang diketuai oleh Walid bin Tahrif, Musa al-Kazim, serta Yahya bin Abdullah bin Abi Taglif. Semuanya dapat diatasi. Harun ar-Rasyid lahir di Rai, Iran pada tahun 766 Masehi. Sejak kecil mendapat pendidikan di kalangan istana sehingga menjadi pribadi yang terpelajar. Awal mula karirnya didapatnya dari proses perjuangan yang panjang, mulai dari memimpin perang dalam penyerangan ke Bizantium, gubernur Maghrib, sampai diangkat menjadi khalifah pada tahun 786 Masehi. Dalam keseharian, Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, suka menolong dan pemurah, gemar beribadah. Konon Harun ar-Rasyid melakukan sholat tak kurang dari 100 rakaat, tak segan-segan untuk menghadirkan kalangan ilmuwan, cendekiawan dan ulama untuk memperbincangkan masalah yang dihadapi istana. Bahkan menurut sejumlah literatur, kepemurahannya pada saat musim haji, rakyat yang tidak memiliki biaya diberangkatkan dengan biaya istana. Pada tahun 809 Masehi, rakyat berduka, Khalifah meninggal di Khurasan. Masa kejayaannya berlanjut sampai generasi putranya yang bernama Al-Amin dan Al-Makmun. Pada tahun 800, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia yang selalu menarik banyak ilmuwan dan kalangan intelektual dari berbagai negara.